Mandi hujan ya. Wih, sudah matang nih sobat. Kurang-kurang. Aduh, alhamdulillah sampai juga balan yang Pak Ben ya. Bercucur keringat ya Pak. Oke, kita sapa dulu. Coba balan dulu sapa sebentar. Sikit dulu penontonnya. Hai Sobat Sumatera Forest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumatera Forest dimanapun berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Dilancar rezekinya, disehat-sehatkan badannya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Sobat, hari ini kita paket komplit. Bersama pasukan komplit. Dan juga ada teman kita, sobat kita. Dari jejak anak rimba, cuman jejaknya aja yang kita bawa, anak rimbanya lagi ngurus pernikahan deh sobat, makanya orang tuh lama ngonten karena seseorang salah satu dari mereka mengurus pernikahan dia sobat. Jadi hari ini kita coba kolaborasi bersama beliau dan tentunya semoga bisa terhibur. Dan untuk hari ini Pak Ben pantun ada buat ya. Timun buah semangka ha. Sobat tersenyum kami bangga. Wih mantap pendek. Tapi padat isinya ya. Kayak mana penonton tutup padat ini kayak Pak Seroni padat. Jadi hari ini kita sobat mendirikan shelter di lereng ini ya. Di bawah pohon apa nih Pak ya. Ben? Ini namanya kayu loban ya Pak. Kayu loban. Ya? Loban. Gak tahu tak loban, tak kulim gak tahu. Jadi hari ini kita bagi tugas aja Pak Ben ya. Ya. Pak Ben sama Balan mencari kayu sama bambu. Saya mencari daun pandan ya, bawah sana bawah Pak sana. Ben ya. Ya. Oke ya, sudah cocok. Ya. Nanti sekalian kita masang lukah bau sih ya. Oke sobat, kita lanjut berangkat dulu, soalnya udah agak siang nih. Sobat, kita mau ngambil sarang tukuru Bang Si ya. Iya. Coba ambil Bang Si. Untuk umpan lukah kita sobat, umpan bubu. Oh, jatuh langsung Bang Si. Nah nih modelnya sobat. Sobat, kita masukkan sarang tukuru ini sobat, ke dalam lukah kita atau bubu sobat. Oh, itu banyak telurnya sobat. Mantap umpannya nih sobat. Ah, berserak telur itu sobat. Seperti ini sobat. Muat bosi. Jangan main paksa. Tidak ada yang baik kalau dipaksa bosi. Karena lokasi jurang seperti ini sungai sobat, jadi kita pakai tali akar bosi ya. Biar nanti kita lempar ke bawah sana. Semoga ada rezeki, bosi ya. Penutupnya kita tutup rapat-rapat, sobat. Biar nggak lepas dari atas pula nanti, sobat, kan. Jadi kita ke agak bawah sedikit, sobat. Hati-hati, bosi ya. Thank you.
kita baru menahan bubu sobat, jadi kita langsung ambil daun pandan bos ya, bengkoang. Tapi arahnya agak sana bos ya, agak landai sobat ya, biar kita ke rawa sana, hilir sungai ini. Hilir sungai ini ada rawa sedikit. Biasanya kemarin pernah kita cek ada banyak bengkoang atau daun pandan berduri sobat. Ya, bos sih, kita ambil bos sih. Iya. Soalnya sakit kiri depan nih. Jadi kan bulu gitu. Dorek paku bang tolo ini. Satu pemocahnya. Pas motong roket itu aku.
lah. Masih. Masih. Kok kuat sih? Man, kok. Apa nama menteri? Hah? Apa nama menteri?
Alhamdulillah sobat, shelter kita sudah selesai. Jadi tempat masak kita bikin pakai flashlight balan ya. Iya bang. Di luar masih terang sobat. Jadi kita mandi lagi Pak Ben. Mandi, balan. Mandi. Saya sama Usi mau cek bubu. Wah, guruh ini. Yuk. Sobat, kita mau cek bubu dulu sobat. Hati-hati bos sih, udah mulai gerimis nih sobat. Semoga ada rezeki kita sobat ya. Ada bos sih? Alhamdulillah sobat, ada sobat. Hati-hati bos sih, ke atas bos sih. Ikan apa bosi? Lele. Alhamdulillah sobat, dapat ikan lele juga sobat. Ikan lele bang. Limbat. Limbat satu. Apa lagi itu bang? Bosi. Gabus. Gabus. Mulutnya puntung. Pusan ada kumisnya sobat. Coba senter lele ya bosi. Ah. Alhamdulillah sobat, ada lele. Ya bosi, hujan bosi. Hujan turun sobat. Kita mau balik lagi bosi ya. Ya. Yuk bosi, hujan bosi. Buka talinya dulu. Oke. Hujan sobat. Tapi alhamdulillah ada rezeki kita dapat ikan lele. Wah, sana udah lebat sobat. Hujan sobat. Alhamdulillah sobat, sebelum gelap seperti ini kita sudah tadi jemput ikan bosi ya. Alhamdulillah dapat lembat satu, apa satu lagi bosi? Gabus, cuma dua sobat rezeki kita. Cuma nanti kita aduk pakai jengkol banyak-banyak Pak Ben ya. Jadi kita mandi hujan nih Pak Ben. Mandi hujan lah. Mandi hujan ya, Pahalan. Yuk, kita tidur Pahalan nih sobat. Asik katanya, hujan-hujan dingin katanya. Wah, ini hujan yang lumayan deras nih sobat. Jadi kita mandi hujan nih ya. Habis itu baru kita masak nanti kan. Masak nasi dulu sobat ya. Wih, mantap jengkol nih Pak Ben ya. Ya. Pas goreng nih Pak Ben ya. Goreng sambal nih Pak. Pakai tempe juga Pak Ben ya. Iya. Makan satu kampung Pak. Lomba makan nanti Pak Ben. Iya. Kalau udah mendidih ini sobat, udah kering, kita
Surutin dulu apinya sobat ya, biar nggak gosong. Nah masak nasinya Pak Ben Balan. Ini dia sobat, lele sama gabus. Bos ya. Kita masak jengkol sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sudah matang nih sobat. Mantap nih Pak Ben Balan. Lomba makan jengkol kita malam nih sobat. Wih, udah matang sobat. Tolong ikannya Pak Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, udah matang nih sobat. Wih, mantap nih. Ikan asinnya lagi Pak Ben. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mbak dari gua. Apa angin ini? Matang sobat. Nah, nih kita gabung lagi sobat ya. Mantap Pak Ben. Alhamdulillah sobat, kita dah selesai masak ya Pak Ben ya. Yep. Balan, Bausi. Yeah. Jadi kita mau izin makan, tapi biasa Pak Ben sediakan nasi kan ngilir nanti. Ah, kalau enggak ayo bareng-bareng kita makan sobat. Gas Bausi. Sekol jengkol. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkol ini mantap nih. Tersendak rupanya.
sangat enak. Tambah-tambah malam. Ikan malam. Ikan lele. Manis ikan lele, Mak. Mantap. Asin nih, Bu. Tempe, Bang. Sama lo sih. Sama Pak Ben. Gak kenyang Pak. Cepat. Tidak lama makan jagung lagi. Jadi Pak Ben nih karena lomba makan jagung nanti sobat, sikit dia makan sobat. Curang juga nanti sobat. Oh sih sama. Baik lah. Kasih itu. Saking lapar. Mak, ayo semak nih. Gila tak air lagi Pak Ben. Oh. Jadi Bang Iben enggak mau makan ikan lele ya? Enggak. Alhamdulillah. Cepat kan. Persiapan untuk lomba makan jagung.
kandas bosi. Nanti kita masak lagi kalau tengah malam lapar. Alhamdulillah sobat, kita udah selesai makan, cuman Bang Usi masih lanjut. Tapi yakinlah nanti kalah di awal lomba makan jagung nanti ya sobat ya. Dimenangkan siapa nanti? Belum tahu, kita coba nanti sobat ya. Hadiahnya apa? Minum, Umah. Pak Ben, minum Pak Ben. Jadi kita nyantai sambil nguduk dulu sobat, habis itu baru kita ngopi nanti sambil bakar jagung balan ya. Yep. Pak Ben, Bang Usi, siapkan untuk lomba. Berapa jam lagi? 2 jam, 3 jam lagi baru kita lomba? Iya. Biar agak kosong perut dulu ya. Kosong. Biar kelaparan dulu Pak. Malam nanti Pak ya. Ya sobat, kami nyantai dulu sebentar. Habis itu nanti kami nyantai-nyantai sejenak. Dan masak kopi tentunya. Baru kita lomba bakar jagung. Memakan jagung ya. Iya. Oke, nantikan kegiatan kami dalam menyambut 17 Agustus. Hari kemerdekaan bangsa kita Republik Indonesia sobat. Tetap merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka. Masak kopi lagi balanya, masak air untuk kopi balanya. Siap bang. Topik sih. Dien. Di balan. Udah bang. Wih mantap, kita ngopi lagi sobat. Bangkit. Mantap sobat. Mau sih masak jagung sobat. Persiapan lomba nih sobat. Wih. Udah mulai. Pak Ben katanya sobat udah gak tahan katanya. Lama kali matangnya katanya. Wih udah matang sobat. Kita mulai lomba lagi sobat. Sobat kita mau mulai lagi lomba ini sobat. Nah perasap. Lomba. Siap bau sih Pak Ben. Siap. Alhamdulillah sobat. Untuk memeriahkan 17 Agustus yang akan datang nih sobat. Hari kemerdekaan. Masih jadi berasap. Kita lomba makan jagung sobat ya. Sobat semua jadi jurinya sobat ya. Siapa paling cepat ya? Oh, belum mulai. Ini tadi enggak lagi mai. Ini kira. Kan alasan nih walan. Paling bagus masak ini. Ganti ha. Udah siap? Ah, panas lah. Cuma dulu. Cuma siap dibuka. Oh. Dalam hitungan ketiga ya. Aku yang paling godang, Pak. Satu. Dua. Tiga. Berbuyung. Panas-panas gini habis gigi. Asal gigi wala. Enggak no. Jadi waktunya pakai 2 menit aja ya, siapa yang paling banyak habis ya. Nanti sobat bisa nilai dalam waktu 2 menit. Siapa punya yang paling habis, bukan yang sini aja, tapi dalam mulut juga harus habis sobat ya. Dalam mulut banyak habis ya.
Jadi kita hitung mundur aja ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 habis. Kenapa Usi? Ternyata Bang Usi yang menang sobat. Jadi hadiahnya Pak. Nanti jika apa yang nanti kita akan kasih hadiah sama Bang Usi, bingkisan. Entah itu berupa Rinso, Molto, kan dia anak lajang nih sobat, kunci sendiri. Jadi nanti kita kasih bingkisan, kita posting di komunitas saja sobat ya. Kasih aja sabun colek. Nah, sabun colek. Itu apa maksud itu barang kasih sabun colek? Kore. Bonga. Ternyata Bau Si yang paling cepat habis sobat. Mau bunyi ya ini. Padahal tadi Pak Ben sudah ancang-ancang sikit makan sobat untuk memenangkan lomba ini sobat. Ternyata tapi lantaran dapat bocoran bingkisan berupa sabun colek. Jadi mungkin mengalah aja Pak Ben itu. Manjat Bau Si. Tokoh kok balas. Lagi bakal aku ih. Namun model nak. Jadi dalam rangka memperingati menyambut 17 Agustus ini kita adakan lomba juga sobat ya. Semoga bisa menghibur dan menyemarakkan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ini sobat. Sekali merdeka tetap merdeka. Jadi sobat kami nyantai dulu sambil bercerita. Mungkin itulah kegiatan kami hari ini. Semoga tentunya terhibur ya. Dan tak lupa apa Pak Ben? Dan tak lupa harap maklum sobat ya masih canggung sobat ya. Masih kenyang. Gitu. Masih kenyang. Lanjut Pak Ben. Dan jangan lupa dukung channel kami. Beserta serta jejak. Jejak rimba. Jejak aja. Jejak anak hutan atau apa ini? Anak rimba soal lagi nikah. Kata anak hutan. Jadi channel jejak anak rimba sobat semoga terhibur tentunya. Dan saya pun dapat inspirasi shelter seperti ini dari beliau karena pandan di tempat beliau ada, jadi kita langsung ada kebun pandannya Pak ya. Ah, bukan kebun. Kapan dia nanamnya? Tumbuh di rawa di bawah sana sobat. Jadi kita inisiatif bikin shelter seperti ini semoga tentunya bisa menghibur. Dan tak terlupa kami ucapkan terima kasih banyak-banyak ya atas support, dukungan serta saran sobat semua. Dan bagi yang tidak suka, kita mohon maaf atas kekurangan kita. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik tentunya. Dan kami tak lupa juga mendoakan sobat. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Dilancarkan rezekinya, disehat-sehat kemadannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kami nyantai dulu. Mohon undur diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.